ke ibu kota, waring hitam yang digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk menutup Kali Sentiong Sunterjaya Jakarta Utara saat akan digelarnya Asian Games 2018, kini kondisinya memprihatinkan. Jaring yang digunakan untuk mengurangi bau tak sedap dari kali itu kini justru kotor. Beginilah kondisi waring yang dipasang Pemprov DKI Jakarta di Kali Sentiong Sunterjaya Jakarta Utara saat ini. Waring yang dipasang untuk mengurangi bau tiong supaya tidak mengganggu atlet yang berlaga di Asian Games telah banyak yang rusak. Bahkan di beberapa lokasi, tampak sampah berserakan di atasnya. Kondisi ini sangat dikeluhkan warga yang tinggal di dekat Kali Sentiong yang berada di belakang Wisma Atlet. Sejak Asian Games selesai, tidak lagi terlihat petugas yang membersihkan kali tersebut. Saat ini, bau tak sedap dari kali telah tercium kembali. Semenjak ini udah dibongkar, pada sopet kayak gini, pada rusak, itu laung-laung dibuka. Semenjak udah selesai Asian Games? Iya, udah selesai. Oh gitu. Jadi udah pada rusak begini ya? Iya. Ini belum lama rusak-rusak kayak gini. Kalau waktu masih ada Asian Games, bagus, rapi, nggak bau. Sekarang malah rusak ya? Iya, rusak, bau. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta kembali merapikan Kali Sentiong supaya bau tidak sedap dari kali tidak mengganggu. Warga juga khawatir banyaknya sampah dapat membuat aliran kali terhambat saat hujan deras mengguyur Jakarta. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.